Mau cari stroller tanpa menguras budget nih, Tododo ada rekomendasiin ya. Stroller-stroller dengan harga di bawah 1 jutaan. Penasaran? Yuk nonton video ini. Kali ini kita akan bahas stroller yang pertama, yaitu Dux Buggy Stroller. Stroller ini memiliki kanopi yang biasa dibilang standar untuk stroller. Fitur yang ditawarkan ada pada bentuknya yang ramping dan ringan untuk dibawa. Stroller ini juga dari segi tampilan cukup menarik, apalagi bagi yang hanya sekedar berjalan-jalan santai. Cocok digunakan stroller ini, masalah harga jangan ditanya nih. Merupakan stroller dengan harga 500 ribuan saat video ini dibuat. Untuk seharga 500 ribuan, stroller ini worth it ya dengan fitur yang ditawarkan. Kita lanjut, yang kedua ada stroller yang sama, ramping. Kita ada stroller dari Chris Collin, stroller UFO. Stroller ini udah paket lengkap nih, memiliki kanopi standar stroller. Fitur yang ditawarkan cukup menarik. Stroller ini telah dilengkapi dengan mode face-to-face. Dengan jenis stroller traveling, dia cukup berani ya memberikan fitur ini. Fitur lainnya sudah dilengkapi dengan pijatan kaki, tentunya bagian depan dan belakang loh. Lipatannya juga. Bunda, dukung kami yuk dengan cara subscribe, dengan klik tombol subscribe ini ya, dan aktifkan notifikasinya. Bunda juga bisa like dan komen jika ada yang mau ditanyakan. Cukup mudah dan tentunya ini praktis sih. Hanya saja stroller ini belum support cabin size ya Bunda. Stroller ini dibanderol dengan harga 500 ribuan loh. Rata-rata di bawah 1 juta stroller jarang sih kita temui yang support cabin size. Kita beralih ke stroller yang ketiga, kita punya stroller Plico Boston. Stroller roda 3 dengan bentuk yang kokoh, stroller ini dilengkapi dengan kanopi yang sangat lebar. Melipatnya juga sangat mudah, nggak perlu tenaga khusus. Ngomongin harga stroller, ini harganya cukup terjangkau. Stroller ini ada di harga 800 ribuan loh. Hanya memang stroller ini belum support cabin size. Kita lanjut ke stroller keempat, Creative Baby Stroller Moss. Stroller dengan 4 roda memiliki kanopi yang terdapat space untuk udara atau cahaya bias masuk. Stroller ini juga sangat elegan dengan warna merahnya yang mewah. Stroller ini dibanderol dengan harga Rp815.000. Untuk melipatnya juga sama, stroller ini tidak perlu menggunakan tenaga yang khusus. Bunda-bunda bisa kok melipat dengan mudah. Oke, untuk yang terakhir ini yang spesial nih, stroller dengan harga 1 jutaan dengan fitur yang diberikan cukup menarik. Stroller dari Plico Falcon 390. Stroller yang elegan, mewah, fiturnya juga nggak kalah menarik. Dari segi tampilan terlihat kokoh dengan bahan aluminium, dan bagusnya lagi mode face to face juga sudah ada. Posisi sandaran biasa diatur hingga 3 posisi sandaran, dan juga lipatnya mudah sekali untuk para bunda lakukan. Yah, kurang lebih itu dia rekomendasi stroller yang biasa Tododo saranin. Menurut Bunda, mana nih stroller yang Bunda suka? Komen di bawah ya. Terima kasih buat Bunda yang sudah menyempatkan nonton video ini. Dan kita ada video selanjutnya nih, di kanan atau di kiri. Bunda tinggal pilih ya.